Halo adik-adik semua, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Hari ini kita mau belajar mengenai cermin, yaitu cermin cekung dan cermin cembung, kadang-kadang disingkat cermin lengkung. Bab ini adalah ada di bab alat optik, biasanya dipelajari di fisika kelas 8. Mari kita belajar halaman selanjutnya. Nah, ini ada rumus-rumusnya. Yang pertama itu 1 per SO tambah 1 per SI sama dengan 1 per F. Kita lengkapi dulu ya. SO itu jarak benda. Nah, O-nya itu sebenarnya singkatan dari objek. Kalau SI apa? SI itu jarak bayangan. Ya, bayangan. Nah, I itu sebenarnya dari kata image. F itu apa? F itu fokus atau titik api. Nah, ini rumus yang kedua, jari-jari sama dengan dua kali fokus. Fokus itu jadi setengahnya jari-jari. R itu jari-jari atau jari-jari kelengkungan, boleh. Jari-jarinya. M itu perbesaran. Ya, M sama dengan SI per SO. Super besar. Jadi hasilnya bagaimana dibandingin mula-mula. Nah, ini rumusnya ada tanda pagar gini. Ini maksudnya harga mutlak. Kalau jawabannya negatif, kita positifkan saja. Lalu bisa juga HI bagi HO. HI itu tinggi bayangan. Ya, tinggi I-nya itu image, gitu ya. Jadi kalau HO tinggi benda. Nah, yang harus diingat untuk fokus dan jari-jari, kalau cermin cekung, ya kalau cermin cekung kita isi plus, kalau cermin cembung kita isi min. Kita coba ya. Soal nomor 1. Lilin setinggi 12 cm. Tulis dulu diketahuinya. Berarti setinggi 12 cm. Berarti HO-nya 12. Diletakkan pada jarak 20 cm. SO-nya 20 cm. Di depan cermin cekung. Oh ya, jangan lupa cermin cekung nanti plus ya. Titik apinya, berarti fokusnya 15 cm. Tentukanlah A jarak bayangan. Berarti pertanyaan pertama ditanya SI-nya. Nah, masuk rumusnya. 1 per SO, 1 per SI, 1 per F, 1 per SO-nya 20. SI-nya ditanya, fokusnya 1 per 15. Nah, ini ngerjainnya gini, pindah ruas. 15, 1 per 20. Samakan penyebut. 15 dengan 20 jadi 60. Ini jadi 4, menjadi 3. 1 per SI, 1 per 60. Dibalik, jadi SI-nya 60 cm. Berikutnya pertanyaan kedua, pertanyaan B. Ditanya perbesaran. Nah, di sini perbesaran harga mutlak SI dibagi SO. 60 dibagi SO-nya berapa? 20. Jawabannya 3. Satuannya itu 3 kali. Nah, yang C tinggi bayangan. Tinggi bayangan berarti dia tanya HI. Nah, ini kita kan punya rumus ya. M sama dengan HI per HO. Ya, harga mutlak M nya sudah dapat 3. HI per HO nya 12 kali silang. Berarti HI nya 36 cm. Berikutnya pertanyaan D. Sifat bayangan. Nah, sifat bayangan itu dia tuh mau ngomong gini.
Nyata atau maya? Terus udah begitu, nanti yang dibutuhkan itu, diminta lagi itu, tegak atau terbalik? Lalu nanti ditanya itu, apakah dia diperbesar, apakah diperkecil? Nah, kita coba dulu ya. Nah, begini. Nyata itu kalau bayangannya itu plus, maya itu kalau bayangannya min. Nah tadi di soal kita dapat SI-nya itu 60 cm, oh berarti plus. Nah karena dia plus, berarti nyata. Lalu boleh diingat, kalau nyata itu pasti terbalik. Nah jadi terbalik, kalau maya pasti tegak. Lalu pembesaran itu ngeliatnya gini, kalau pembesarannya lebih besar dari 1 M-nya berarti jawabannya diperbesar. Nah untuk soal ini diperbesar ya. Nah kalau M-nya lebih kecil dari 1 diperkecil. Bagaimana? Kalau M-nya sama dengan 1 bagaimana? Sama besar. Oke, kita lihat satu soal lagi. Nah ini soalnya sama semua, hanya bedanya cermin cembung. Kita coba ya. Tingginya 20 cm. Sama seperti tadi, jaraknya 20 cm juga. Di depan cermin cembung, nah fokusnya isi negatif 15. Tentukanlah jarak bayangan 1 per SO, 1 per SI, 1 per fokus, 1 per 20, 1 per negatif 15. Negatif 1 per 15. Nah itu sampaikan penyebut 60 minus, oh sorry, itu ya minusnya sudah di sini, jadi negatif 7 per 60, begitu SI nya negatif 60 per 7 cm. Yang B sekarang, pembesaran harga mutlak SI per SO negatif 60 per 7 dibagi SO nya 20. Jadi jawaban akhirnya negatifnya jadi positif ya, karena harga mutlak 20 bagi ini jadi 3/7. Kalau misalnya 3/7. Berikutnya yang C, tinggi bayangan M sama dengan HI per HO. M nya 3/7, HI nya ditanya, HO nya 12. Kali sinar 7HI 36. Jadi HI nya 36/7 cm. Sifat bayangan yang pertama, nyata atau maya? Maya. Tahu dari mana? Dari SI nya negatif. Kalau maya pasti tegak. Nah sekarang pembesaran, pembesaran tidak pasti, harus lihat M. Oh, pembesarannya kurang dari 1. 37 ya. Jadi jadi diperkecil. Oke, adik-adik, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Hari ini kita sudah belajar mengenai cermin lengkung. Rajin belajar, semangat. Sampai berjumpa.